bakso enak banget. Enak, enak banget, banget jempol. Can. Can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Nah, kali ini saya akan berbagi resep masak udang simpel, sangat simpel ya. Di sini hanya ada garam dan udang segar. Udang segar yang sangat segar ya, sudah dicuci lalu dipotong itu kumisnya. Nah, bagaimana cara masaknya? Yuk ikutin video saya. Nah, pertama-tama kita nyalakan kompor dan panaskan wajan ya. Ini wajannya sudah jelek. Nah, lalu garamnya ditabur di sini, diratakan. Ini sangat simpel masaknya dan majikan sangat suka. Seperti ini, kita ratakan seperti ini. Kalau wajannya baru jangan dipakai ya, ini mudah rusak di wajan. Jadi saya pakai wajan yang jelek. Ya, diratakan, aduh panas, panas guys. Nah, lalu udangnya ini ditata di sini, di atasnya. Kita tata dulu. Lalu ini api besar ya. Jadi ini panas dari garam. Api besar ya, jangan masak terlalu lama. Puyo cu tai jiu. Cu tai jiu de ge xia zi de ruo ruo de ying ying de bu hao chi. Nah, setelah samping sini merah, kita balik ya. Nah, kita balik seperti ini. Ini sudah matang, sudah baliknya sudah merah itu sudah matang ya. Oke, kita masak 1 menit lagi. Nah, ini sudah baliknya sudah merah, ini sudah matang ya. Jadi kalau udang itu di sini nggak ada rongga, itu berarti matangnya sedang-sedang saja, dagingnya empuk dan masih manis. Kalau di sini ada rongga gitu berarti terlalu matang, dagingnya keras ya. Oke, kita matikan api lalu kita angkat. Jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, monggo silakan di like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.